Tapi apa yang syaitan buat? Walakin fit tahrish bainahum. Tapi yang syaitan akan terus boleh buat adalah provok sesama orang Islam supaya bergaduh. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itu hati-hatilah. Di sekeliling kita sekarang ramai batu api. Yang paling kita takut jenis talang dua muka. Talang dua muka ni paling membahayakan. Depan kita baik sangat macam malaikat, pijak semut tak mati. Belakang kita dia tikam kita. Sebab itu ada satu hadis kata Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, Nabi pernah sebut, "Man kana lahu wajhani fid dunya, kana lahu yaumal qiyamati lisanani min narin." Siapa-siapa yang di dunia dia ada dua muka, maknanya talam dua muka, nescaya di hari akhirat dia akan diberi oleh Allah dua lidah yang dibuat pada neraka, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Orang begini memang banyak di keliling kita. Apa tanda burung perepat duduk di tepi dipatuk angsa? Apa tanda kiamat dekat? Batu api bermaharaja lela, batu api perangai munafik, tabiat buruk, lidah pun terbalik, berjanji mungkir, beramanah licik, tipu menipu dia pun cerdik, membohong orang dia pun asyik, lidah bercabang hati bercopang, mulut manis hati menengkih, lidah lunak hati tak cedak, di muka elok di belakang berkelok, mulut manis hati bak iblis, mulut ramah hati menyumpah, mulut memuji hati mencaci, mulut bermanis-manis hatinya dendam tak habis-habis, depan kita mengaku sahabat, belakang kita dia menyebat. Dek, kerana orang macam inilah masyarakat jadi bergaduh, negara jadi tidak stabil, akhirnya kita jadi rosak. Orang-orang macam ni penampilan kadang-kadang baik, beriman di mulut tapi hati berlumut, beriman di lidah tapi hati menyalah, lidah bercabang, langkah menyilang, cakap belecoh, perangai tak senonoh, ke tengah memfitnah, ke tepi berdengki, ke laut menghasut, ke darat mengumpat, ke hulu menipu, ke hilir menyindir, ke atas mengampu, ke bawah melapah, ke gunung menyombong, ke lurah menista, duduk mengutuk, tegak membengkak, berbudi mencaci, bersedekah mencerca, bertaring tengking menengking, berkuku seteru berseteru, berpangkat umpat mengumpat, berharta kata mengata, berduit cubik mencubik, sama keluarga laga melaga, sama kawan makan memakan, sama sahabat sebat menyebat, sama bangsa paksa memaksa, sama sedusun pulun memulun, sama sekampung hasung mengasung, sama sedesa cerca mencerca, sama senegeri iri mengiri. Inilah hasil adu domba, hasutan, batu api, provokasi. Provokasi, ingat, provokasi juga kata ulama adalah an-namimah, orang yang suka provok. Kata Imam Ibn Kathir, an-namimah ala qismain. Namimah itu ada dua jenis, kata Imam Ibn Kathir. Tarah takun ala wajhi tahrish bainan nas wa tafriq qulubil mu'minin, fahadha haramun muttafaqun alaih. Dia terkadang, kata Ibn Kathir, dia berbentuk tahrish, iaitu dia provok antara orang-orang Islam dengan niat nak mencerai-beraikan hati orang-orang beriman. Maka ini hukumnya adalah haram, sepakat kata para ulama. Ini dalam tafsir Ibn Kathir. Kata Imam Al-Baghawi, at-tahrish iqa'ul khusumah wal khusyunah bainahum. Tahrish ini adalah dia trigger, cetuhkan pertengkaran sesama orang Islam. Dia yang memulakan pertengkaran itu. Kata Ibn Athir, at-tahrish al-iqra'u bainan nas ba'duhum biba'. Tahrish ini adalah kita mengumpan supaya dua kumpulan akan berkelahi, kata Ibn Athir. Ada satu hadis Nabi sebut,
orang yang suka provoke orang. Orang tu asalnya baik, dia provoke jadi mengamuk tak tentu arah. Orang yang suka tahrish, ini memang dia tiru kerja syaitan. Sebab tahrish adalah perbuatan syaitan. Provokasi sesama Muslim adalah tahrish dan adalah perbuatan syaitan. Nabi pernah beritahu, inna syaitan qad aisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrish bainahu. Nabi sebut syaitan dia dah putus asa dah daripada nak menjadikan orang-orang Arab di jazirah Arab sembah dia. Maknanya di Mekah, Madinah, nak tukarkan agama Islam ke agama lain memang tak dapat. Tapi apa yang syaitan buat, walakin fit tahrish bainahum, tapi yang syaitan akan terus boleh buat adalah provok sesama orang Islam supaya bergaduh. Hadis riwayat Imam Muslim. Sampaikan ada satu hadis yang mana ada satu hadis yang para ulama mengatakan an-namimah, batu api ni sama hukum macam orang buat sihir. Sama hukum macam orang buat sihir. Bahkan dalam hadis disebut dia adalah sejenis daripada sihir. Al-adhu as-sihru. Adhu adalah sihir. Adhu adalah an-namimah. Bahkan kata Yahya bin Abi Katsir, namimah lebih dahsyat daripada sihir lagi. Bukan macam sihir, lebih dahsyat. Sebab an-namamu yufsidu fi sa'atin ma la yufsidu sahiru fi syahrin. Orang yang buat adu domba atau batu api, dia boleh rosakkan hubungan manusia hanya dalam sejam saja. Sedangkan sihir kena makan masa. Kita nak buat sihir ke orang, tak kira jumpa di Siam ke, di kampung mana-mana ke, bukannya buat terus kena tak dapat. Hebat macam mana Tok Bomo di Wadi Manikam Sinawari, tak boleh puh terus jadi. Dah, dia ada proses. Jin tu pun ada proses juga nak ngantor ke orang, nak hantar serpih kaca, dia ada proses juga. Mana bukan on the spot. Tetapi namimah itu kata Yahya bin Abi Katsir, on the spot. Satu jam, dua jam, orang boleh jadi kelahi kerana diadu dombakan oleh kita. Marilah muslimin muslimat sekalian, kita mengambil keinsafan, jauhlah sifat batu api. Jangan jadi orang yang adu domba. Dia adu domba ni bahasa Indonesia, adu maknanya laga, domba tu kambing. Adu kambing, dia melaga ke orang. Itu kerja an-namimah. Dalam satu hadis